Saya mau mengisahkan orang yang sangat dekat saya ini dengan Gogo. Kalian percaya gak kalau kenal di sosial media itu ternyata bisa jadi jodoh? Sudah banyak yang jadi buktinya. Satu di antara orang yang kemudian bisa menemukan jodohnya di sosial media itu adalah saya, Gogo. Iya. Jadi saya kenal waktu awal tahun 2015 melalui sosial media diperkenalkan oleh teman saya. Itu awal Maret dan saya baru benar-benar bisa meet up itu ketemuan langsung saat cewek Betawi ini di tanggal 26 April 2015. Itu sama persis dengan 2 tahun saya resign dari radio. Terus saya ketemu dengan sosok cewek yang tadinya saya belum benar sama sekali kenal wajahnya, perawakannya seperti apa. 26 April itu tidak terasa kemudian berganti ke 20 Mei bertepatan dengan ulang tahun ayah saya. Ayah saya bilang, "Gun, daripada kamu ngomong-ngomong terus, ngoceh-ngoceh terus di radio jadi MC, mending lamar cewek yang katanya kamu kenal lewat sosial media." Di hari ulang tahun bapak saya, 20 Mei 2015, saya lamar cewek yang baru kali pertama saya temui di 26 April itu. Sebulan setelahnya, kami melangsungkan pernikahan. Cewek yang sekarang ini dari Betawi, tepatnya di Tebet, Jakarta Selatan. Alhamdulillah, saat ini setelah menikah tanggal 25 Juli 2015, sekarang ini kurang lebih 4 tahun perjalanan pernikahan saya dengan istri saya. Namanya Ori. Dia itu beda karakter sama sekali sama saya. Saya terbilang pria, dia terbilang pemalu. Saya terbilang pembicara, dia terbilang pendiam. Setahun setelah pernikahan, alhamdulillah kami dikarunia oleh Tuhan buah hati kami yang kami beri nama Rifki Ramadan Pradipta Tony, karena lahir di bulan yang penuh berkah, di bulan Ramadan. Memori, tahu tidak kenapa saya sangat sayang sekali sama istri saya namanya Ori? Kadang kayak sehari ini ya, saya harus menghabiskan waktu saya untuk bergelut dengan pekerjaan saya tanpa bisa membuat komunikasi secara langsung kayak kebanyakan orang. Saya membawa dan memboyong dia jauh-jauh dari kotanya. Dan satu pesan yang paling saya ingat dari orang tua, ada kata bijak yang bilang bahwa, "Gun, baik-baiklah kau dengan mertuamu, karena mertuamu itu adalah orang tua kandung keduamu." Tapi saya justru tertarik dengan pesan agama yang bilang, "Ma, baik-baik jugalah dengan istriku, bahwa dia jauh merelakan dirinya terpisah juga dengan keluarga terbaiknya hanya untuk bisa datang mengurus, memberi kasih sayang buat saya dan segenap jiwa raganya. Dia sekarang abdikan lebih tinggi dibanding orang tua yang membesarkannya." Memori, di 4 tahun perjalanan pernikahan saya, Gugun dan Ori, saat ini kami tengah dikarunia lagi buah hati yang insya Allah dalam minggu ini mudah-mudahan Allah memberkahi dilahirkan. Doakan ya guys, semoga Ori diberikan kemudahan dalam proses persalinannya. Semoga Ori sehat selalu. Dia adalah orang yang lepas, yang tidak pernah saya temui sebelumnya di antara cewek-cewek yang banyak pencemburunya. Dia adalah orang yang benar-benar bisa menerima segala kekurangan, kelemahan saya, keceriaan saya, kegokilan saya, urakan saya, dan banyak hal lagi yang justru mengenal bahwa saya adalah orang yang sangat berbeda karakter dengan istri saya. Terakhir aku pengen bilang sama Ori, "Abang tahu kamu lagi tidur sekarang, tapi abang tahu Neng suka mimpi tentang abang. Abang pengen bilang, terima kasih Neng atas keridoanmu, terima kasih atas ketulusan cintamu untuk abang.
tahu nggak? Kamu adalah orang yang dikirim oleh Tuhan yang tidak pernah datang dalam benak dan mimpiku sekalipun. Ingatlah cintaku selalu dan buah hati kita. Semoga semuanya Tuhan memberkahi dan meridhoi pernikahan rumah tangga kita. Terima kasih memori. Terima kasih Tuhan sudah mempertemukan aku dengan wanita terbaik yang kau pilihkan untuk aku. Terima kasih.